Halo semua, balik lagi ke video terbaru gue. Kali ini gue bakal showcase tim yang gue pake buat Hit Legend di Ultra Premier Classic. Jadi timnya itu berupa Kanto Mark, Warren yang baru komen dari kemarin, dan Swampert. Ide timnya cukup simple nih. Jadi kita punya dua Pokemon cluster yang sangat kuat, yaitu Warren sama Swampert. Jadi kita usahakan supaya kita bisa counter mereka berdua, supaya salah satu dari mereka bisa sweep di belakang. Entah kita punya extra shield atau extra energy, Swampert dan Warren tuh sangat kuat di posisi begitu. Jadi makanya di sini kita bakal punya Mark. Mark sangat netral di meta ini, bisa handle fighting dan grass yang berupa masalah utama buat Warren, dan apalagi grass itu double super effective ke Swampert. Plus kita juga punya Thunder Punch untuk cover water type lain atau sama Warren, dan flying type. Jadi timnya menurut gue cukup balance, bukan typical ABB karena weaknessnya mereka agak beda sebenarnya di belakang. Oh yes, sama nanti juga bakal ada Pikachu Libre Refill di akhir. Oke, kita langsung lihat aja di beberapa skenario nya. Jadi gue pakai tim ini sekitar 11 set buat Hit Legend di akun ini. Dan ini game pertama. Pertama Nidoqueen. Nidoqueen ini sebenarnya agak tricky ya, karena kadang ada double dark dan beberapa juga punya Stone Age. Yang ini punya, yang ini nggak pakai Stone Age. Jadi kalau di sini gue biasa bakal swap ke sini. Gue bakal swap ke Warren. Niatnya itu buat mancing fighting type. Dan ternyata dia nggak punya. Oke, fine. Karena agak umum, cukup umum kalau dia punya fighting atau punya obstagon. Di sini gue cukup heran dia mau double shield. Jadi gue bakal lempar earthquake langsung. Dan kita lihat dia maunya gimana. Dia farm down gue. Di sini sebenarnya gue bisa masuk pakai Swampert langsung, tapi gue pikir gue masuk pakai Muk aja. Gue terima energinya, terus baru gue coba farm down. Ternyata dia double acid spray. Gak apa-apa. Oh, malah punya Dark Pulse malah. Tapi nggak apa-apa, karena kita resist Poison Fang banget. Jadi di sini, ya secara kasarnya sebenarnya lebih bagus gue shield Dark Pulse-nya ya. Tapi apa daya, di sini masih nggak apa, masih agak nggak apa-apa. Paling yang nggak akurat itu gue harusnya nggak lempar begini. Jadi sebenarnya gamenya bisa jauh lebih gampang kalau gue tank semuanya di Mark. Tapi apa daya di sini. Posisi masih aman btw. Yang penting kita shield si powernya. Dokunya masuk, jadi gue bakal straight Dark Pulse. Gue yakin karena gue punya 2 shield, biasa orang ngebait dulu, jadi gue gak bakal shield. Cuman masalahnya tadi kan Otazukai di buff tuh, bakal ribet. Sini kita call power, kita shield powernya. Harusnya ada GG sih sini. Cuman ya poison kita udah double debuff, terus kan poison jab double, poison type kan di tracing habis-habisan sama Nidoqueen nih. Jadi poison jab kita tuh gak ada damage-nya. Jadi gamenya agak sesuatu. Disini gue straight pull saja. Dan tinggal di farm down. Dan GG. Jadi kurang akurat mainnya, tapi kurang lebih idenya gitu kalau ketemu Nidoqueen. Next. Nah ketemu Charizard. Kita bisa swap sebenarnya, tapi gue nggak swap karena gue tahu gue bisa menang ini. Jadi sebenarnya shield tuh lebih bagus ya kalau lu tahu dia bakal Brisbane. Tapi gue pilih untuk nggak shield. Kita lihat dia bakal shield apa enggak. Dia nggak shield dan dia swap. Nah di sini nih salah satu gunanya Mark ya ini buat lawan fighter begini. Jadi sebenarnya alangkah lebih bagus kalau gue shield. Jadi gue coba swap, mau coba nangkep Ice Punch-nya. Kita nggak dapet, gue nggak bakal shield sini. Nah, di sini gue galau nih, di Hydro mati apa enggak kan? Gue shield Dynamic Punch-nya. Gue ragu-ragu nih Hydro mati apa enggak. Mati sebenarnya, tapi gue nggak yakin, jadi gue earthquake aja. Dan dia nggak shield, dan kita lihat nih belakangnya ada apa. Kita tahu Charizard bukan masalah sini dan ternyata dia punya obstagon. Di sini gue coba earthquake dia, soalnya kan biasa mereka nggak shield yang move pertama nih.
Eh ternyata dia nge-shield. Ya harusnya gue straight hydro aja ya. Ya harusnya gue main yang safe aja straight hydro. Dan dia nge-boost. Tapi gue gak tahu kenapa dia nangkep. Gue swap aja simpen double hydro di sini. Nah ini gak bakal guna. Warren bisa di farm down sama si Obstagoon, jadi gue bakal lepas aja. Jadi gue earthquake. Kenapa gue earthquake? Soalnya tugas gue itu cuman masukin dia ke range satu kali hydro cannon. Jadi kan gue punya dua hydro cannon tuh, jadi gue bisa lempar di sini. Gue punya shield, jadi gue bisa lempar lagi kalaupun dia punya move. Jadi idenya di sana. Kalau gue lempar move lah, misalnya nih, kalau gue ngelemparnya Icicle Spear, terus dia nggak nge-shield nih. Gue mesti ngelempar Icicle Spear lagi, dan kalau dia ngelempar move duluan sebelum gue Icicle Spear lagi, itu gue dalam masalah. Jadi kita mau Sylveon. Sylveon kita hard counter, jadi tugas kita cuma menangin switch doang. Biar jauh lebih enak. Sini gue ragu-ragu, takut di Shadow Ball. Di Shadow Punch doang. Dan itu juga punch lagi, jadi gue bakal terima. Kalau di Shadow Ball tuh bakal agak sesuatu situasinya. Mungkin dia punya Sludge Bomb, entahlah. Oke, sini gue bakal double hydro aja. Double hydro dia bisa, kalau netral, double hydro cannon tuh lebih sakit daripada earthquake ya. Jadi lempar earthquake pas netral itu cuma kalau kepepet dong. Kalau cuma misalnya lempar satu move dong. Nah, di sini ternyata punya Charizard. Ya, gue bakal icicle doang. Jadi sebenarnya gue bisa shield, bisa gak shield. Gue gak shield dan ternyata di Blast Burn sama dia. Apes. Harusnya gue shield Blast Burn-nya karena Blast Burn itu move yang paling sakit di sini. Si Psy Shock dari si Sylveon tuh gak seberapa soalnya. Ini dia coba farm down gue. Jadi gue bakal coba, harusnya gue bakal coba snipe dia. Tapi gak ke-snipe. Dan gue gak punya move. Gue shield Dragon Claw, agak sayang. Blast Rune-nya sakit banget, astaga. Tapi gak apa-apa. Karena kita bisa bunuh Sylveon-nya dan kita bisa farm down. Jadi, ya. Agak disayangkan, gue gak shield Blast Rune-nya. Tapi untungnya kenapa-napa. Nah, kalau Warren, Warren gue punya dua cara main ya. Tergantung Shadow atau nggak Shadow. Kalau Shadow, gue tuh biasa bakal lempar 9. Jadi gue CMP tie di earthquake-nya dia. Karena beberapa orang tuh bakal ngelempar straight earthquake. Kalau non-Shadow, yang biasa gue nggak shield. Soalnya gue bisa tank earthquake. Tapi kalau yang Shadow itu gue di earthquake mati. Jadi gue nggak bakal ini. Nah, dia lempar icicle lagi, gue bakal shield. Gue bakal farm max energy. Jadi gue biasa main satu shield. Gue mau coba farm down, ya. Ini nggak akurat gue mainnya. Gue harusnya ngelempar ya di sana. Jadi kita nggak mau down 2 shield. Tapi untungnya di sini dia punya double charm. Jadi ini terus gue salah pencet move full lah. Tapi nggak apa-apa dia shield. Jadi nggak terlalu masalah. Cuman charmnya tembus di sana. Jadi agak sesuatu. Oh bukan double charm ya, satu charm doang. Gue nggak tahu kenapa dia masuk ke sana. Mungkin takut gue thunder punch ke Crobatnya. Sini udah GG sih. Walaupun dia satu shield, gue masih punya thunder punch dan dia udah sekarat banget. Dia lempar poison fang, gue selamat. Gue bunuh dia langsung. Kita 2 lawan 1 kan, jadi harusnya udah GG. Perlu diingat sih, Warren double charm tuh juga cukup banyak gue ketemuin belakangan, jadi hati-hati aja. Karena itu sebenarnya Mark itu menang lawan Warren ya. Kalau kita shield earthquake. Jadi cukup menarik kalau lawan lu stay di sana, itu kan artinya dia lemah sama Mark di belakang. Which is bener kan? Dia double victim sama Mark di belakang. Sini gue tinggal swap, gue thunder punch, dia mesti ngelempar move karena dia enggak bisa champion gue. Dan cicing. Next Poliwrath. Di sini kita mau ketemu Poliwrath di sini karena Poliwrath itu nggak counter 2 backline water kita. Karena kan kita harus mesti lempar earthquake dan earthquake itu jauh lebih mahal. Jadi kalau dia shield kita udah fix kalah.
just called attack fail nasib, gue bakal double punch. Itu sebenarnya punch itu sama scold sama cepetnya atau dynamic punch. Jadi karena dia nge-sneak di sana dan dia deny move gue, jadi dia bakal outpace gue di sini. Dia dapat duluan sebelum gue. Itu kita harusnya CMP. Sini gue shield karena gue nggak. Nah ini gue bingung nih. Dia swap diversion. Gue shield karena dia belum bisa di farm down darah segitu yang tadi. Gue tinggal swap. Gue lempar di 7 sebelum dia punya. Sini gue bisa lempar di. Gue bisa lempar di 9 ya. Sebelum dia nyampe solar beam, tapi ya udah dia pilih shield di sini. Jadi gue terima aja. Gue bakal lempar di 4. Jadi sebelum dia blast burn lagi, kita lihat dia mau shield apa enggak. Dia lepas. Jadi shieldnya agak dipertanyakan sih sebenarnya. Dan gue nggak gitu takut sama Poli karena Hydro bakal bunuh dia di sini. Jadi itu kita bakal shield kita bakal shield supaya bukan supaya kita kan emang mau ngebunuh tuh, tapi kalau kita nggak bisa ngebunuh Poli, minimal kita mau dia di Hydro Cannon range atau bisa di farm down. Si gue tinggal lepas nih udah GG sih. Gue masuk ke Mark karena gue nggak mau nunjukin Pokemon terakhir gue. Next SKF. Nah SKF dia agak menarik karena kan kita Poison type ketemu Steel type kan di resist. Terus dia juga punya Tiltran yang Ground type yang super efektif ke kita. Di sini gue belajar kalau ternyata sebaiknya kita bisa tank di sini, kita bisa tank, dia mesti lempar 2 move buat bunuh kita, dia gak bisa farm down. Nah gue baru ngeh kalau sebaiknya tuh kita ngelemparin double punch aja, karena kan gue gak bakal nge-shield di sini, jadi gue harusnya double punch. Karena kalau gue dapat 2 thunder punch dibanding gue dapat 1 kali dark push, double thunder punch tuh damage lebih gede, jadi gue bakal masuk sama Swampert. Nah kita kan lihat nih, oh Escaf. Escaf itu kan counter Warren. Harapannya ini di belakang dia nggak punya lawan buat Warren lagi. Dia shield itu cukup menarik karena kalau disediakan lemah sama Swampert berarti dia kemungkinan besar bakal lemah sama Warren juga di belakang. Karena coveragenya agak mirip. Ini gue cuman farm sebelum dia nyampe move ke berikutnya. Dia shield lagi. Gue nggak ngerti. Karena dia shield, gue shield lagi harusnya dan gue bisa farm down dia dari sini. Dan ternyata belakangnya Crustle. Ya udah. Ternyata menarik ya, ini udah bug 2 biji. Gue tinggal double hydro. Mungkin gue bisa. Gue gak yakin sih bisa rekuit ya. Gue double hydro aja biar aman. Dan kita lihat Pokemon terakhirnya apa. Gue kayaknya Mark deh, kalau gue gak salah ingat. Ya, yeah, ini Mark. Dan ya GG. Kita bakal nyampe earthquake sebelum dia nyampe move-nya dia. Nih ya tolong maknya ya, ini habis semua dibantai Swampert sendiri. Cici next. Nah ini Core Breaker, dia ngalahin semua Pokemon kita tapi playable karena move, walaupun confusionnya sakit banget tapi charge move-nya sudah diresist sama kita. Si gue juga belajar kalau kita harusnya ngelempar punch doang, kita nggak perlu ngelempar dark push. Jadi kita bisa double punch dengan mudah. Tapi karena dia nge-shield, gue bisa balik. Jadi gue bisa lempar move gue di sini. Dia lepas dan double KO. Jadi not bad di sini situasinya. Ingat counter utama kita udah mati kan. Jadi harusnya nih di sini kita agak aman. Nah, tapi menarik nih, dia punyanya Snorlax. Gue bakal icicle aja. Jadi di kondisi netral icicle lebih sakit juga. Ini kurang lebih sama Swampert mikirnya. Icicle tuh jauh lebih bagus dari dua kali icicle tuh lebih bagus daripada satu kali earthquake. Dan dia punya warning juga ternyata. Jadi agak disayangkan ya, lebih bagus kalau Swampert yang ketemu si Snorlax. Tapi apa daya. Gua bait dia karena biasa orang nggak ngebait. Tapi kalau kalian mau ngebait juga nggak apa-apa. Si gue bakal shield dan harapannya gue bakal nyampe earthquake sebelum dia icicle lagi. Jadi bait sangat diperlukan di sana. Dan kita bakal nyampe hydro. GG. Jadi kurang pas di belakang alignment-nya tapi works out fine.
Jadi begitu cara kita ngelawannya. Oh, ini Wolverine lagi. Jadi sama ya, kalau Shadow biasa gue bakal nge-shield, gue bakal lemparnya 9. Apakah dia... Nah, sini situasi gue... Nah, ini yang gue belajar nih kalau gue harus nge-shield. Soalnya... Gue masih ngelempar move juga di sini dan gue bakal shield Earthquake. Gue gak mau Pokemon gue sekarat. Jadi ini contoh yang sesuai, yang harusnya kita gak lakukan. Di sini sebenarnya gue harusnya swap langsung ke Swampert. Tapi gue down satu shield nih. Jadi gue mikirnya gue bakal paksa dia dulu. Gue bakal double Icicle lagi. Nah, kita udah dapat shield. Nah, ini gue tahu ini cuma Rock Blast doang. Jadi gue bakal lepas karena gue bisa tank. Gue lempar Icicle lagi. Dilepas sama dia, jadi gue farm down. Kita bakal lihat Pokemon belakangnya apa. Dan Chandelure. Ya, walaupun agak disayangkan. Mati sia-sia. Swampert bisa handle ini. Gue lempar di 8. Jadi itu dia 3-3 buat nyampe di move-nya. Dia nggak shield di sini. Tapi ya Warren-nya udah sekarat. Gue bisa double Hydro dan menang. Ini timnya spicy banget. Kita hampir gak bisa recover tuh dari karena dari lead. Tapi untungnya kita selamat. Jadi tinggal double Hydro dan GG. Next. Obstagoon. Nah, sini juga sama ya. Obstagoon kan tipe buat Warren. Jadi harapannya kita bisa bunuh sini. Obstagoon tuh variasinya banyak. Ada yang double flyer, ada yang double poison, ada yang double ghost, ada yang kombinasinya antara dia punya antara dua itu antara ghost, flyer atau poison. Jadi kita bakal lihat yang gimana. Jadi sini kita bakal menang ya kalau dia nggak ngebus. Gue biasa ngelempar pasti MP supaya karena kan kita gue nggak bisa ngedinai orang nih, jadi gue lebih baik ngelempar pasti MP aja biar nggak ada extra move yang masuk. Nih gue malah sebenarnya kalah begini ideal. Dia cari Zerg, jadi mungkin double flyer, mungkin Gengar di belakang. Itu variasi tim yang gue pernah pakai. Dia swap mendadak itu cukup menarik sebenarnya. Sini gue pilih gue nggak buat nggak nge-shield, try dari Dragon Claw doang. Dan gue bakal farm pakai Warren. Sini harusnya gue nge-shield ya, kecuali ikut dia. Soalnya dia udah nggak ada alasan buat nge-beat lagi. Si Obstagoon bisa di farm down, jadi gue nggak takut. Dan Gengar di belakang. Mungkin gue bakal kasih video tentang ini juga. Gue main ini dia. Gue main ini di akun utama gue buat 3 set kemarin dan ini oke juga. Dia swap, coba nangkep move, tapi gue nggak ngelempar dan dia top left GG. Jadi kurang lebih sama lah. Kalau fighter-fighter begitu, kita bakal stay di mid, kita bakal stay. Dan kita coba farm down di akhir. Di sini Dragonite, kita kalah di sini. Tapi untungnya dia swap ke Scizor. Gue swap Swamper. Jadi kalau Dragonite itu temennya bisa double steal. Jadi kita lihat aja, kita kira-kira aja nanti belakangnya gimana. Alangkah baiknya kalau gue menang switch supaya supaya Warren gue bisa ketemu sama Dragonite dia. Jadi gue coba Earthquake dia karena Earthquake one shot. Kita lihat dia shield apa enggak dan dia nggak shield. Jadi gue lebih hemat energi dikit doang. Karena dua Hydro Cannon itu 90 energi, satu Earthquake itu cuma 60 energi. Jadi nggak parah-parah banget. Si gue Hydro, ya iyalah gue Hydro kan, cuma single resist dan gue bakal swap mendadak begini. Kenapa gue swap mendadak begitu? Karena menurut gue kalau bisa di double steal itu berat. Gue bakal pancing steal-nya langsung aja. Kayak gue yakin gue bakal butuh Swampert di belakang. Sebenernya kalau stay juga gak apa-apa. Jadi gue tinggal Earthquake. Dia lepas dan Icicle Skill dia bakal kayak KO. Dia farm down gue, which is smart.
Agak sayang kan kalau buang energi. Gue coba swap ke Swampert, tapi dia gak lempar. Dia swap ke Dragonite, dan gue bakal swap ke Mach, dan gue selempar punch gue. Punch KO, dan ya, ini bisa di-shield dengan aman. Dan kita bisa punch dia atau farm down. Dan seperti yang diingat, gak bakal mati. Jadi Ultra League tuh kita jauh lebih tanky daripada Great League ya. Kalau di Great League kita harusnya mati di turun, tapi nggak di Ultra League. Next, Making Zone. Sama, agak ngerusak juga nih. Counter Warren. Biasanya kalau Pokemon pakai steel begini, pokoknya kita bakal stay. Gue bakal lempar Dark Pulse aja. Jadi tugas utama gue ini, gue cuma mau, gue nggak harus menang ini. Yang penting gue menang energi, udah oke. Dan kita udah konfirmasikan, oh itu counter yang Warren pertama udah keluar. Jadi harusnya nggak ada counter Warren lagi di belakang. Oh, tapi gue salah. Dia punya Gallade. Dia nggak shield, gue bakal swap ke Warren. Karena Warren tuh nggak jelek-jelek amat ya lawan Gallade, karena kita jauh lebih cepat dari dia. Di situ gue overtap, entah kenapa. Jadi harusnya gue bisa lempar duluan sebelum dia Leaf Blade, tapi ujung-ujung jadi CMP. Agak disayangkan, jadi karena gue perlu nge-shield duluan. Dia lepas, oke, jadi gue bakal farm down dia. Ya, harusnya Making Zone masuk lagi. Tapi karena Making Zone udah masuk, terus dan ada Gallade, jadi gue ragu-ragu nih. Mungkin belakangnya Venusaur, kayak timnya Yonkus di season 8. Kita bakal lihat gimana dia wild charge gue. Gue sih masuk Swampert, gue coba farm down. Dan ternyata belakangnya Machamp, jadi ini harusnya udah GG. Gue tinggal straight hydro aja. Dia lepas. Oh, sini gue coba tangkap di 9. Dan ini GG. Ini kayaknya game yang gue hit legend deh. Gue harusnya gebuk sekali lagi. Biar dapat back to back baru ngelempar. Tapi gak apa-apa. Kita masih outpace dia. Karena gue masih punya shield dan dia belum punya 2. Ini cukup ketat dan itu GG. Jadi Toxie juga sama. Jadi yang begini-begini, pokoknya hampir semua Pokemon yang ngonter si Warren itu biasa gue bakal relakan. Jadi tip Toxie, variasi Toxie itu banyak ya. Biasanya itu dia punya Snorlax plus Lapras atau Warren sekarang. Sini gue bakal tank aja move-nya dia. Nggak parah-parah banget kok di Mad Mom. Gue lempar punch lagi. Itu sebenarnya harusnya kita nyampe move-nya barengan ya. Gue nggak tahu kenapa dia nggak ngelempar Mad Mom keduanya. Sini gue bakal lepas aja. Gue nggak peduli. Tugas kita udah selesai dan udah dapet shield. Dan gue bakal masuk pakai Swampert. Gue bakal coba Machop. Dia swap ke Snorlax, which is fine. Gue cuma nunggu dia body slam dulu di sana. Kita lihat gue bakal tank 2 apa enggak. Sini gue tinggal Hydro. Soalnya keras banget di Ultra League. Lihat tuh, Hydro cuma segitu doang. Gue mau coba Earthquake dia, biar bisa gue farm down. Gue menurut gue sih dia gak bakal nge-shield ya, jadi makanya gue Earthquake. Nah, gue bakal farm down pake Warren sebelum dia bisa nyampe ke super powernya dia. Kita bakal lihat Pokemon terakhirnya apa. Nih, Toxie belum punya move, jadi gue bakal lempar move langsung. Dia shield, jadi kemungkinan dia butuh ini banget, butuh Toxie banget. Jadi belakangnya entah lemah atau netral sama Warren. Kita bakal lihat belakangnya apa di sini. Ternyata belakangnya Warren juga. Jadi tim yang sangat umum di season sebelumnya, tapi bedanya setelah kita nggak pakai Lapras, kita pakai Warren. Si gue bakal sedikit quick aja. Gue nggak mati di gituin. Di earthquake gue masih selamat. Keras banget si Warren. Nah, tepatnya damage earthquake-nya juga nggak sesakit Swampert. Karena netral doang kan. Sorry, bukan netral. Karena nggak step. Ini gue cukup swap. Kita tank Icicle Spear-nya. Dan tinggal di Hydro. Cici. Jadi, ya. Kurang lebih bakal selalu begitu. Next, Max ketemu Crobat. Nah, ini juga salah satu yang kita handle dengan baik. Ya, idealnya sih kita maunya sama Warren ya.
Tapi sama Mark juga Mark menang. Sini gue bakal tank aja move-nya. Dia punya Dragon Pulse. Nah di sini tuh gue mikir ah mungkin dia nggak bakal nge-shield, jadi gue earthquake dia di sini. Karena earthquake one shot dan dia shield. Dan dia bisa nge-pay di sini. Gue shield aja. Ternyata dia ngebeat. Gue earthquake lagi. Kita lihat dia masuk pakai apa. Dia masuk pakai Warren. Jadi sini kondisi kita udah agak netral ya. Gue swap langsung ke sini. Kenapa? Gue nggak ngasih. Pertama gue nggak mau ngasih dia farm. Kedua dia nggak mungkin swap ke Crobat yang dia juga kan. Karena Crobat nggak bagus ketemu beginian. Gue coba itu agak konyol lagi. Gue coba. Gue kira dia nggak bakal request. Ternyata dia request gue. Jadi gue mempercepat hidup gue di sana. Di sini Warren yang gabungnya paling sakit. Jadi gue shield quick ya. Gue nunggu bentar just in case dia. Gue takut dia mau nangkep. Dia gak nangkep. Oke, situ. Selama dia gak nangkep. Jadi win con-nya dia tuh dia harus nangkep quick gue. Dia juga was-was kali kan. Nunggu gue quick. Gue quick apa enggak gitu. Tapi untungnya gak ketangkep. Jadi ini harusnya udah aman. Gue cukup perlu 2 move untuk bunuh dia. Icicle, 2 Icicle atau saat pokoknya saat Icicle dan Hydro bakal mati. Di sini dia harus Shadow Ball gue. Kalau dia gak Shadow Ball gue bisa lempar Icicle. Dia Shadow Ball, tapi gue udah punya Hydro. Jadi GG di sana. Dan itu Pikachu Libre gue. Lagi-lagi gak shiny. Tapi apa daya ya. Gak seberuntung itu. Masih ya karena timnya baru gue mainin beberapa hari doang, jadi gue nggak bisa nunjukin semua skenario, tapi kurang lebih begitu sih. Yang penting di situasi yang netral, jadi kita tahu kita mesti ngapain. Kalau kalian nggak tahu mau ngapain ya, kalau kalian kalah lead banget, biasa gue sosok ke Swampert. Tapi umumnya netral banget, jarang kita benar-benar kalah lead, jadi ya not bad sih timnya menurut gue. Kalau ada yang mau ditanyain bisa tanya di komen di bawah aja. Ingat kalau mau pakai shadow, pakailah shadow Warren aja, jangan pakai shadow yang lain. Karena shadow Mark itu kurang bagus ketemu, misalnya ketemu Trevenant. Terus shadow Swampert kurang bagus ketemu fighter. Jadi kita nggak mau tuh weakness-weakness begitu expose. Karena ya ini timnya bekerja, ini benar-benar bekerja sebagai tim. Jadi kita harus korbankan salah satu atau salah dua biar yang Pokemon terakhir kita benar-benar bisa nge-sup di belakang. Oke deh. Jadi good luck buat teman-teman yang mau climbing lagi di Ultra League. Mungkin gue bakal post satu video lagi yang gue pakai kemarin. Tim yang Obstagoon. Dan ya, semoga kalian enjoy. Kalau kalian mau nonton live, bisa nonton gue live di Twitch. Terus kalau mau support juga bisa support di Saweria. Link semua di bawah. Kalau kalian senang nonton ini, bisa share, like, sub. Dan ya, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.